Sesaat lagi akan kita saksikan bersama pembukaan simbolis PPSMB UGM 2021. Saat ini, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, Doctor of Engineering, IPU ASEAN Engineering, dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Jagal Wiseso Marseno, Master of Agriculture, tengah bersiap untuk melakukan prosesi pembukaan simbolis PPSMB UGM 2021. Dalam dunia pendidikan, buku merupakan simbol ilmu pengetahuan sebagai muara dari segala aspek kehidupan. Buku yang digunakan dalam simbolis pembukaan PPSMB UGM 2021 dinamakan Mekar Imaji, yang bermakna bahwa Gadjah Mada Muda siap mengembangkan kreasi terbaiknya. Pada buku Mekar Imaji terdapat berbagai ornamen yang mewakili setiap ukiran cerita Gadjah Mada Muda selama rangkaian PPSMB UGM 2021. Pada sampul buku termuat tema Ragam Kreasi UGM Pancarkan Pesona Pertiwi, yang menjadi pemantik semangat Gadjah Mada Muda untuk terus berkreasi dan berinovasi. Melalui tema tersebut, PPSMB UGM 2021 diharapkan mampu melahirkan insan kreatif, inovatif, dan adaptif, serta mampu memancarkan pesona bumi pertiwi di mata dunia. Dibukanya buku Mekar Imaji menjadi pertanda simbolis bahwa seluruh rangkaian kegiatan PPSMB UGM 2021 secara resmi telah dibuka. Dan pembukaan buku Mekar Imaji juga bermakna bahwa jendela cakrawala baru telah terbentang dan petualangan Gadjah Mada Muda akan segera dimulai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, PPSMB UGM 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Berkreasi di PPSMB UGM 2021. Ragam kreasi UGM, pancarkan pesona pertiwi.